Oke, kembali lagi di channel saya, Kreator Amatir. Hari ini saya mau mereview sepeda listrik. Ini dia sepedanya, si kuning gedabul. Oke, gimana review selanjutnya? Saksikan video saya terus ya. Untuk teman-teman yang ingin mendukung channel ini biar berkembang, subscribe, tolong subscribe, share, komen ya. Untuk baterai ini, baterai 6G, semua diganti baru, mereknya Long. Terus giproknya 1500 watt ya, merek Yu Yangqing biasa giproknya. Nah, untuk rim depan ini rimnya sudah operekan ya, sudah cakram, mereknya Ginko. Ini kalau nggak salah copotan dari motor Ginko, satu set semua ini sama shocknya, kalau T-nya enggak. Terus ukuran ban depan nih 90x90, ring 10, ring 10 in ya. Nah, untuk rim belakang ini ya juga sudah cakram. Terus pulsernya belakang ini 800 watt, ukuran ban 12 in 110x70, shock masih standar, ini bawaan pabrik, ini sudut masih standar, cuma rem aja yang dioprek ini. Terus ini untuk box masih bawaan, ini box standarnya seperti ini, melundan-melundan pokoknya, motor jadul tuh melundan, gak stylish. Kalau ini sudah dicat ulang nih sama pemiliknya, sama Mas Tommy sudah dicat ulang, dicat kuning. Terus untuk stand masih standar ya, bolam biasa. Cuma yang satu ini katanya petah, nggak diganti. Terus lampu belakang standar, masih standar juga ini. Untuk kulit jok ini sudah diganti, sudah hasilnya, cuma ini kalau biasa. Ini nggak salah, kalau nggak salah ini 200 cm yang ganti. Terus ganti murah ini, biar enak, diganti warna coklat. Terus untuk setang ini sudah diganti variasi tuh, mereknya apa toh? Mereknya nggak tahu, ini nggak ada merek, cuma harganya 1400 ya, 1400 MT nih, senada sama boxnya warna kuning kebluk kebluk. Tapi wah mantap box ini, buat bonceng ceweknya wah tekong ngerti ngendi apa ini. Nah, ini untuk segi naikkan ini udah enak nih, meskipun setir udah diganti, jarak stangnya sama kaki itu masih lebar. Ini untuk tinggi 165 ya. Jadi kalau mau ngebut-kebutan, mau apa, pilok-pilok ini enak, nggak kayak punya saya si Gisel itu susah kalau punya saya itu. Stangnya itu dikit banget, jadi harus hati-hati. Kalau ini enak, recommended banget. Oke guys, itulah review saya, se-review singkat sepeda kuning gebluk ini. Kalau teman-teman suka, komen di bawah, di like, di share, jangan lupa di subscribe ya. Kalau teman-teman mau di review sepedanya, bisa komen, ntar saya usahakan, tapi daerah Zhongbu aja ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.